lokasi akibat bencana banjir yang menyebabkan putusnya jembatan gantung yang ada di Desa Petipak Jaya. Batu Ampar. Dan ini akan rencananya akan dilakukan penanganan darurat dengan menggunakan dana paksa juga atau dana siap pakai yang ada di BNPB. Dan ini alhamdulillah dengan adanya koordinasi dengan dinas PU, insya Allah ini bisa diatasi. Insya Allah dengan dukungan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan, kami dapat secepatnya lah, kalau memang kita ada dana yang untuk kita itu secepatnya akan kami perbaiki.